Mela Farah. Oke, ya beginilah kira-kira Upik Abu hari ini jadi mandor kong foto. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ini aku ada di CKS, mau ketemu sama tukang make up karena hari ini aku mau libur sama mereka. Ada foto shoot juga. Jadi nanti mau kumpul sama para tukang make up dan fotografer. So, disimak nanti keseruannya seperti apa. Jadi guys, libur kali ini aku mau nemenin mbak-mbakku Livah dan Mela Makeup. Kebetulan hari ini ada acara khusus Persatuan MOA yang diselenggarakan di Chiang Kai-shek. Acaranya diselenggarakan jam 3 sore. Nanti aku juga mau nemenin model Mela Makeup dengan tema Siger Sunda di siang harinya untuk photoshoot. Dan mbakku yang satu ini masih nungguin modelnya. Hunting apa? Halo beb. Say hi dong. Say hi. Ini sama temanya tah? Iya, sama. Oh, jadi ngambil satu tema India. Aku ikutnya. Cie, modelnya Ayu temen, Cak. Birongnya mantun ya. Ki muanya juga cantik. Iya, cantikan yang nyeting. Buh. Ya apa perhiasan? Mela Farah. Foto shoot. Oke, mama ke. Wow. Mari kita lanjut, Ma, foto-fotonya. Makku Ayu. Itu makku kayak sarene. Ambil melaku. Sarene ya. Ya begitulah. Itulah kira-kira cinta tipu-tipu. Oke, lanjut. Ini model kedua Mela Makeup dengan tema India. Dan ini dia modelnya Livah Makeup. Di sini juga ada gold makeup dan di sebelah sana masih banyak mual yang lainnya. Oke, di sini sudah selesai semua dan acara hunting fotonya akan segera dimulai. Model, jadi ini ada berapa? Jadi nanti keliling, jadi jangan sampai ada model yang nggak kefoto. Ya, kawan-kawan ya. Jadi minimal 5 file. Jadi kalau misalkan ada 20, jadi model itu nanti akan mendapatkan hampir 50 file. Ini ketinggalan. Nah guys, jadi ini hunting fotonya baru dimulai. Di sana banyak banget model, kurang lebih ada 13 kalau nggak salah. Oke, ya beginilah kira-kira Upik Abu hari ini jadi mandor kong foto. Oke guys, berhubung waktu liburku tidak sampai malam, jadi harus pulang lebih awal dan videonya berakhir sampai di sini. Jangan lupa like video ini jika kamu suka dan jangan lupa support terus channel Upik Abu. Sampai jumpa di video selanjutnya.